Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tutorial masak oseng tempe plus teri ala HM. Kita pertama ini tempe, bawang merah, bawang putih diulek. Mari kita tiris dulu. Selamat malam pemirsa yang ada di KSA. Kita memasak tumis tempe. Dan jangan lupa panaskan kompornya. Kita iris dulu ini sambil menunggu dipanaskan. Mungkin 20 menit insya Allah. Tempenya satu cukup tuh. Setelah itu ini digoreng dulu ya, digoreng.
sambil nunggu kita ya. Jomblo juga, jomblo rem juga, jomblo pisang juga. Ini sampai lembut bisa. Gulak bulu ini Oh iya, cabe lupa buat. Petainya jangan lupa ya. Pete diiris. Ini bukan kangkung, kacang panjang. Nih, kacang panjang.
Udah segini cukup lah. Petenya, pete. Pete. Cabai merah. Cabai merah. Bagusnya sih diulek sih. Udah beres. Dan jangan lupa air sedikit. Lihat, ditiriskan dulu ya. Siapkan. Dan ini fried chicken. Lagi masak tumis kacang, Pak. Ini jangan lupa kacang panjang. Pete. Yang ini bumbunya kita.
sudah siap di apa dimasukin sampai ada harum-harum gitu. Ini nanti kasih air. Lihat. Ini harus sampai apa bau harumnya itu, bawangnya itu bau harum. Agak coklat-coklatan baru masukin air sedikit, tuangkan apa itu kacang panjang dan tempe. Dan api agak-agak standar ya api ini. Tutung hilap airnya sedikit. Oh iya lupa, terinya lupa. Ini telat ini tadi harusnya. Ini sedap dan Royco, jangan lupa ya.
Ini kita coba ya, dicoba dulu. Oh, delicious. Dan tempenya. Dan siap saji makan. Dicukupkan sekian saja tutorial tumis kacang teri ala HM. Lihat gini hasilnya. Ini tumis oseng tempe, kacang panjang, petai sama teri, dan ini namanya apa namanya, teri chicken. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.